Pertama-tama atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, atas nama negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Nahdlatul Ulama yang telah membantu pemerintah dalam menenangkan umat, menenangkan masyarakat dalam masa pandemi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada NU yang terus mengawal kebangsaan, mengawal toleransi, mengawal kemajemukan, mengawal Pancasila, mengawal Undang-Undang Dasar 1945, mengawal kebinekaan kita, mengawal NKRI, dan kita harapkan dengan itu kita terus bisa menjaga dan merawat bangsa dan negara kita yang kita cintai. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya secara resmi membuka muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama NU. Dengan ini secara resmi muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dengan tema Satu Abad Nahdlatul Ulama Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Peradaban Dunia telah resmi dibuka.